五百吧。Semua anak-anak silahkan diambil sampahnya. Om Swastiastu. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat pengawas manajerial SMK Negeri 1 Sawan beserta pengawas yang lain. Yang kami hormati Ketua Komite SMK Negeri 1 Sawan beserta pengurus komite yang lain dan seluruh siswa yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat Asuhan Kertawaranugrahanya kita dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat. Yang kedua, dilanjutkan dengan doa. Acara yang ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang keempat, laporan dari Ketua Panitia. Acara yang kelima, kawitin antuk pada asana. Om prasado astiti sarira siwa suci niramalo ayo namo suahu. Indonesia raya. Indonesia jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Bersatu, padu, mengemban misi, merdeka, bulat, menggapai visi. Tak kenal lelah, penuh
kiri nurani suci. MPMDS jadi landasan. Saya ucapkan kepada pembawa acara atas waktu yang diberikan kepada saya selaku ketua panitia untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan kegiatan graduation dan pelepasan siswa kelas 12 tahun pelajaran 2017-2018. Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Pengawas SMK Negeri 1 Sawan, Pak Putu Wibawa. Yang kami hormati Ketua Komite SMK Negeri 1 Sawan beserta pengurus komite yang lain, Bapak Kepala Sekolah yang kami hormati, staf manajemen, Bapak Ibu Guru serta pegawai yang kami hormati juga, orang tua siswa yang kami hormati juga yang masih hadir di sekolah kami, serta seluruh siswa SMK Negeri 1 Sawan yang Ibu banggakan. SMK bisa PNB. SMK bisa. SMK hebat. Prestasi yes. Narkoba apa kabar? Luar biasa. Oke, terima kasih. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Ide Sang Widiwasa Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat beliau kita semua bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu dan anak-anak yang saya hormati dan yang saya kasihi, hari ini kita menggelar acara graduation angkatan kelima dari sekolah kita yang merupakan saat mewisuda, melantik mereka karena mereka sudah menyelesaikan seluruh program sesuai kompetensi mereka masing-masing selama 3 tahun di sekolah kita. Mereka sudah melalui proses yang panjang di setiap tingkatannya dari kelas 10 sampai sekarang kelas 12, dari segala ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, kemudian sampai beberapa hari yang lalu mereka harus melewati UKK, kemudian USBN, ujian sekolah berstandar nasional, dan yang terakhir UNBK, ujian nasional berbasis komputer. Karena mereka sudah menyelesaikan proses pembelajaran seperti itu, maka kami sebagai sebuah lembaga pendidikan wajib untuk mewisuda atau melantik mereka hari ini, walaupun mereka belum tentu lulus, karena kelulusan mereka tergantung dari indikator kelulusan yang akan kami sepakati secara otonomi sekolah kami sesuai peraturan yang diizinkan oleh Dinas Pendidikan. Terkait dengan itu juga, pada hari ini kami melakukan pelepasan kepada siswa kelas 12 untuk orang tua mereka. Kami lepas mereka, kami kembalikan mereka ke orang tua mereka, ke keluarga mereka, ke masyarakat mereka. Karena 3 tahun yang lalu mereka dititipkan pada kami. Yang saya hormati Pak Putu Wibawa selaku pengawas dan sekaligus mewakili Pak Dewa sebagai pengawas manajerial. Terima kasih datang kembali Bapak, karena Pak Putu Wibawa juga mantan guru di sini, jadi beliau pendiri dan sekaligus memulai sekolah ini bersama Pak Putu Medante. Yang saya hormati Pak Dr. Gede Budasi sebagai ketua komite, kemudian Pak Suryake sebagai anggota dan juga Pak Putu Medante sebagai sekretaris, Ibu Bapak manajemen, Bu Kasubag TU dan ketua panitia yang saya banggakan. Ibu Bapak orang tua siswa yang masih intent untuk mendampingi dan anak-anak sekalian. Prestasi? Yes. Prestasi? Yes. Prestasi? Yes. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat kalian semua. Yang semangat, tepuk tangan buat kalian semua. Oke. Pada pagi hari ini rencana kegiatan yang telah disusun dengan apik oleh Ibu Wakil Kesiswaan, saya ucapkan terima kasih. Walaupun persiapannya sangat-sangat singkat, tidak lebih dari 1 minggu, anak-anak kita sudah tampil cukup luar biasa. Karena mungkin Ibu sudah menanamkan di setiap hari sebuah salam. Apa kabar? Apa kabar? Luar
Oke, okay, terima kasih. Salam yang luar biasa, dan hari ini pun saya berbangga karena kalian semua luar biasa. Walaupun sebentar mungkin, ini graduation, tadi dikritisi sama Pak Dokter. Graduation itu artinya tamat, sementara kalian belum pengumuman. Ya, yeah. Ini pelepasan, cuma saya mencari bahasa Inggris pelepasan gak ketemu. Tanya guru bahasa Inggris munculnya graduation. Jadi mohon maaf Pak Ketua, ya. Saya gak ketemu, karena nanya, ini pelepasan loh ya. Beda pelepasan dengan tamat. Kalau pelepasan, semua program kalian di kelas 12, dari kelas 10 sampai sekarang udah terselesaikan. Kita berharap dan berdoa tadi bersama orang tua kalian, kalian bisa lulus semua. Itu harapan kita, karena belum ada sejarah di sekolah kita siswanya nggak lulus, belum ada ya. Itu tahun yang kelima sekarang, belum ada. Tahun ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, belum ada. Hal yang membanggakan adalah mulai tahun ke-4 kita sekolah di desa ibu bapak, tetapi bisa memulai UNBK pertama di Singaraja. Tepuk tangan buat kita. Ujian nasional berbasis komputer. Om Swastiastu. Yang saya hormati Bapak Pengawas Manajerial SMK Kabupaten Buleleng, yang saya hormati Kepala Sekolah SMK ya, yang sangat memukau selalu, sehat selalu ya, dan teman-teman Pak Putu senior saya yang ikut di komite, dan Pak Gede Suryati, dan yang saya hormati juga para orang tua murid ya, para orang tua siswa yang ikut hadir pada kesempatan ini untuk menyaksikan acara pelepasan anak-anak kelas 12 SMK yang kita banggakan. Yang saya hormati juga dan saya banggakan para guru di SMK dan adik-adik anak-anak siswa kelas 12 yang sedang mengikuti pelepasan. Selaku ketua komite, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada kepala sekolah dan seluruh jajarannya yang telah dengan susah payah memberikan pendidikan keterampilan yang terkait dengan keterampilan yang ada dikembangkan di SMK ini. Akhirnya anak-anak kami kelas 12 bisa melewati proses itu, walaupun nanti masih harus menunggu sebuah pengumuman. Tentu saja dalam proses itu anak-anak ini apa namanya, ada yang berprestasi tinggi, ada yang bagus, ada yang kurang rajin, ada yang berbuat yang tidak sesuai dengan norma-norma sekolah. Maka pada kesempatan ini atas nama orang tua siswa, perkenalkan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan-kekurangan mereka selama 3 tahun di sini. Selanjutnya, kami juga ucapkan terima kasih kepada para guru yang telah dengan sabar memberikan pendidikan, keterampilan kepada anak-anak kami selama 3 tahun. Kepada orang tua dulu ya, kami komite ucapkan selamat karena anak-anak Bapak Ibu telah lewat suatu ujian yang berat selama 3 tahun. Jadi melewati itulah, tidak artinya berat itu, jangan dikatakan gampang itu. Karena sebagai anak muda itu melewati proses-proses yang fase-fase yang apa namanya, yang di dalam maupun di luar tantangan yang mereka lewati ya. Syukurlah sudah lewat. Dan kami sangat sayangkan juga ada beberapa yang karena indisipliner akhirnya tidak bisa duduk di sini untuk sama-sama menikmati acara yang kalian sebut sebagai graduation ceremony. Untuk itu, mari semuanya kita ucapkan selamat, tepuk tangan kepada anak-anak kelas 12. Pesan saya kepada anak-anak kelas 12, sekolah Anda ini adalah sekolah vocational, bukan sekolah akademik. Sekolah akademik itu adalah keilmuan dia, tapi Anda ini sekolah vocational, sekolah keterampilan ya, keterampilan yang bisa nanti bisa
langsung ke usaha-usaha industri, dudik namanya. Terima kasih atas waktunya. Sebelum saya menyampaikan sesuatu, bugrayang titi angaturang pengastung karya pengayu bagi umat. Om Swastiastu. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Ketua Komite yang masih bisa menemani di sini, yang saya hormati, lanjut staf Komite Pak Putu, Pak Suryake, yang saya hormati, Bapak Ibu Guru, semuanya, orang tua murid yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, siswa yang saya banggakan. Pada kesempatan ini saya merasa berbahagia sekali. Kenapa? Karena saya kembali seolah-olah berada di dalam keluarga sendiri. Saya cukup lama di sini membangun sekolah sejak pertama dengan Pak Putu di SD Pinjem. Cukup melarat. Ketika dapat bantuan, hanya satu gedung yang belum bisa kami fungsikan. Terpaksa harus pagi sore waktu itu. Namun sekarang sudah angkatan keberapa? Ini kelima ya. Nah, tadi Bapak Sekolah sudah menyampaikan, sudah angkatan yang kelima. Pembangunannya sudah cukup pesat. Bekas-bekas kebun, bekas pohon yang tumbang dulu, sudah tidak ada lagi. Bahkan penyengkernya ini sudah betul-betul keren. Gedung di belakang sudah. Ruang guru, kepala sekolah sudah ada, semuanya sudah. Jadi saya merasa bangga sekali. Kemudian akreditasi secara penilaian administratif, sekolah ini sudah dua kali dengan nilai A plus, luar biasa. Namun tadi sudah disampaikan oleh Bapak Komite bahwa sekolah kita itu adalah sekolah vokasional. Jadi harus betul-betul melahirkan siswa memiliki kompetensi, keterampilan. Apa yang sudah kita miliki tidak cukup hanya gedung megah, tidak cukup hanya terakreditasi A. Yang terpenting adalah bagaimana diproses. Gedung sudah megah, nilai administrasi sudah bagus, tinggal Bapak Kepala Sekolah dengan jajaran guru-gurunya bersemangat, SMK bisa. Nah, ini berarti diproses harus bisa. Proses ini penting sekali, menentukan langkah akhir. Karena itu saya melihat berhasil tidaknya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Budasi selaku Ketua Komite, nilai akhir setelah orang tua murid melihat anaknya, lulusannya adalah memiliki kompetensi. Outputnya memang betul-betul bisa tertampung di dalam dunia usaha dan dunia industri. Tolong Bapak Ibu Guru mendata alumninya. Karena di dalam akreditasi nanti ada indikator yang menyangkut tentang
lulusannya sudah bekerja atau tidak. Multimedia. Supandi Multimedia. IGD Putra Yase Multimedia. IKD Aldi Margareta Perdana Putra Multimedia. IKD Wahyu Ningsih Multimedia. Gede Widiarse Akuntansi. Indah lucu banyak. IGD Aris Dharma Putra Akuntansi. Masa-masa remaja. Imade Satyase Akuntansi. Masa paling indah. Nostalgia SMK kita. Takkan hilang begitu saja. Walau kini kita berdua, menyusuri
Sebelum saya menyampaikan pesan dan kesan saya, izinkan saya mengaturkan Panganjali Umat. Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 1 Sawan, Bapak Ibu Guru dan staf pegawai, serta para hadirin yang saya banggakan dan saya muliakan, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, namo buddhaya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Ido Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asing terkeluar dan kebenaran itu, kita di sini bisa berkumpul dalam acara pelepasan atau graduation kelas 12 tanpa halangan suatu apapun. Dan di kesempatan yang baik ini pula, saya Ari Restiani selaku perwakilan dari kelas 12 ingin menyampaikan rasa terima kasih kami kepada Smeksa karena telah menjadi tempat dan memberikan kesempatan kepada kami untuk mengukir sebuah kenangan dan sweet memories selama kurang lebih 3 tahun kebersamaan kita. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya perwakilan dari kelas 10 dan kelas 11 akan menyampaikan pesan dan kesan untuk kakak kelas 12 di acara perpisahan ini. Sebelumnya izinkan saya mengaturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Ketua Komite SMK Negeri 1 Sawan, yang saya hormati Bapak Kepala SMK Negeri 1 Sawan, yang saya hormati Ibu Kasubag PU SMK Negeri 1 Sawan dan staf manajemen serta Bapak Ibu Guru yang saya hormati serta teman-teman yang saya banggakan. Puja dan puji syukur kepada Ido Sang Yang Widiwasa karena atas berkat rahmat beliau kita dapat berkumpul pada hari ini di acara perpisahan kelas 12 SMK Negeri 1 Sawan. Ini adalah hari terakhir bagi kakak-kakak kelas 12 berada di sekolah ini, namun segala apa yang...
indah kita saat belajar bersama. Gigitkan tekad dan mimpi, gapai semua prestasi. Ingatkan reuni, salam perpisahan. Sekena ulik jadi geng-geng menenen. Pantas dilanjut atau lupa. Tolong mengerti, Ben. Mari mengerti. Yang sayang, tolong kabari. Tolong mengerti, Ben. Beberapa lagu di acara spesial ini. Baik, lagu pertama yang itu masih ada dari dulu. Lagu ini yang menawarkan saya sebagai band vokal di Unixa. Hari-hari ku lewati hanya